kegiatan siang hari ini kita melaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan fungsional. Seperti kita ketahui bersama, ini adalah salah satu upaya reformasi birokrasi yang menjadi tindak lanjut harapan dari Pak Presiden Jokowi. Hari ini dilantik 21 orang jabatan fungsional yang ada dalam ruang lingkup Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur. Kami tentunya berdoa, berharap segala sesuatu yang berkaitan dengan reformasi birokrasi ini dapat berjalan dengan baik dan sempurna demi pelayanan masyarakat yang lebih baik lagi. Pemilu kayaknya panik.